Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sama-sama kita berkumpul di sorok kita untuk kita sambung pengajian kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Di mana ada buku Al-Bayan, kita dah baca bab yang mula-mula itu selepas mukadimah. Itulah tentang apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan uswah. Ha? Sebagai contoh dan ikutan. Ha? Saya dah baca beberapa ayat Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda. Ya. Tuan boleh rujuk balik dalam surah Al-Ahzab. Sorry, surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Surah An-Nisa ayat 59. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita menyalahi atau bercanggah dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga telah baca beberapa ayat Quran yang berkaitan dengannya. Ya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nisa juga ayat 115. Di mana kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Sesiapa yang menyanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah nyata akan sesuatu keterangan itu. Memanglah Nabi dah nyatakan. Mana ada yang tidak dinyatakan, ya. Memang tugas Nabi memang nak ajar kita pun. Ya. Jadi Nabi dah ajar ke semuanya, kita ikut saja. Dan kita tak boleh bercanggah. Allah Taala kata siapa-siapa yang bercanggah dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah nyata kepada akan keterangan itu, maka dan dia tidak ikut jalan orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman jalan dia ialah dia taatlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bercanggah, kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami akan beri kepadanya apa yang dia layak dia dapat daripada azab Allah. Wa nuslihi jahannam. Dan akhirat nanti dia akan masuk, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Dan ada lagi dah ayat lain yang saya dah baca dulu pada tuan-tuan. Ya. Dan saya dah berkongsi juga beberapa hadis penting yang dikaitkan dengan kepentingan beramal dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Arba' bin Sariyah. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Adalah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Kamu kena gigit dengan gigi geraham kamu kuat-kuat. Mana kena ikut betul-betul lah.
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin dalalah. Dan hendaklah kamu berhati-hati dengan perkara-perkara baru. Ya. Ya, bukanlah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dikatakan ajaran Nabi. Kerana sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah suatu kesesatan. Saya dah baca hadis man raghiba an sunnati falaysa minni. Kisah tiga orang pergi rumah Nabi nak tanya tentang ibadah Nabi tu. Hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik. Dan akhir itu saya juga baca hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin Auf Al-Muzani. Seumpama diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu min al-ajri mithla man amila biha min ghairi an yunqasu min ujurihim syai'a. Sesiapa yang menghidupkan, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, qad umitat, yang mana sunnah itu telah mati. Ya, mana orang tak amal lah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, yang ini yang mengamalkan sunnah. Ha? Dan keadaan sunnah itu sudah tidak ada, dah mati. Qad umitat, yang telah dimatikan. Ya? Banyak benda yang sunnah kita tak buat. Kita buat hak tak sunnah. Ha? Kita anggap benda itu sunnah. Dadah menyalahi. Ya? Jadi nak cerita hak sunnah Nabi dah mati. Tiba-tiba kita buat. Dan ada orang ikutlah kita buat tu. Kita buat tu orang ikut. Maka Nabi kata dia akan dapat pahala. Seumpama orang yang melakukannya tidak dikurangi pahalanya walau sedikit pun. Mana bila orang dah tak buat, kita buat. Orang tengok kita buat, dia pun buat. Orang pun tengok kita, orang tu buat, dia pun buat. Jadi bersambung. Banyak mana pahala yang dia perbuat tu, kita dapat pahala banyak tu lah. Tidak dikurangi walau sedikit pun. Allah Ta'ala ni walau dia bagi pahala kat kita banyak macam mana pun, tidak mengurangi apa-apa yang ada di sisinya walau sedikit pun. Tak kurang sikit pun. Baik, malam ni kita masuk tajuk yang baru. Itulah kepentingan berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Hari tu dia kata Nabi ni sebagai contoh dan ikutan. Hak ni kepentingan berpegang dengan sunnah Rasulullah. Maksudnya, kenapa kita nak kena ikut dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Pengarang menukilkan beberapa kalam As-Salafus Salih. Ulama yang terawal lah. Antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah, dinukilkan oleh Al-Imam, siapa nukilkan ni? Dinukilkan dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Siapa pengarang kitab ni? Kata Imam Ahmad rahimahullah, ma katabtu hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa waqad amiltu bihi. Imam Ahmad kata, tidaklah aku menulis suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan aku akan beramal dengannya terlebih dahulu. Ya. Imam Ahmad ni dia hafal hadis. Ya. Bahkan Musnad Ahmad rahimahullah, antara buku sunan yang memuatkan hadis-hadis yang banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak daripada Sahih Bukhari, lagi banyak daripada Sahih Muslim. 20,000 lebih hadis. Kan Sahih Bukhari 9,000 saja. Sahih Muslim pun lebih kurang saja. Ya? Jadi tak sampailah macam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 20,000 lebih. Ya? Di mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan, dia susun mengikut senarai para sahabat Rasulullah SAW. Kebiasaannya buku-buku sunan atau hadis ada, dia disusur mengikut bab-bab dalam fiqh. Mayang, puasa, zakat, haji, dia susur macam tu. Ya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, dia ikut bab-bab yang ada dalam fiqh. Tapi Musnad Ahmad, hadis disusur mengikut nama periwayat di kalangan sahabat Rasulullah SAW.
dia tak ikut bab-bab dalam fiqh, dia lain sikit cara penyusunan. Tapi nak cerita hadis yang banyak lah, more than 20,000, saya tak ingat berapa precisely, tapi 20,000 lebih lah. Banyak lah ya. Dan sebagian hadis yang ada dalam kitab-kitab sunnah yang lain ada dalam Musnad Ahmad. Jadi dia ada buku yang penting. Ya. Jadi Muhammad kata, aku tak tulis satu hadis, aku tidak meriwayatkan, malaikat aku akan amalkan terlebih dahulu. Amal dulu. Mana dia tulis tu dia buat terus. Dia amal terus. Ya. Baik. Yang kedua, Nafi' pula berkata. Nafi' ni ialah pembantu kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Malah banyak hadis yang dikaitkan dengan Ibnu Umar diriwayatkan daripada beliau. Nama dia Nafi'. Apa kata Nafi'? Lau nazarta ila Ibni Umar radhiyallahu taala anhu idza taba'a athara an-nabi. Abu ni. Laqulta hadza majnun. Kata Nafi', kalau kamu lihat kepada Ibnu Umar betapa dia mengikuti kesan-kesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan berkata lelaki ini adalah seorang yang gila. Kerana Ibnu Umar antara sahabat yang dia follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul follow. Ya? Nabi pernah kencing berdiri di satu timbunan sampah. Dia pun pergi kencing juga satu timbunan sampah, macam Nabi kencing. Cara kencing Nabi pun ikut juga. Nabi pernah kencing dalam satu tempat tu dekat timbunan sampah. Dia panggil Subatah. Ha? Dia pun kencing kat Subatah juga. Kencing pun dia ikut Nabi. Nabi pernah kencing kat timbunan sampah. Dia pun kencing kat timbunan sampah. Ha? Ha. Ada satu pokok. Bila Nabi nak lalu, Nabi rendahkan kepalanya. Kerana ada pokok. Zaman Nabi dah tak ada, pokok tu dah tak ada. Dia lalu, dia tunduk juga. Ha, betul lah tu kata Nafi'. Kalau mu tengok Ibnu Umar, cara dia follow Rasulullah, mu akan kata dia gila. Nabi kencing di timbunan sampah, berdiri. Dia pun kencing kat timbunan sampah, berdiri juga. Itu boleh kita belajar hukum kencing berdiri lah ya. Baik, kemudian Az-Zuhri pula berkata, Az-Zuhri ni juga tabi'in. Ya. Dia ada orang yang terawal yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dengan perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Az-Zuhri namanya. Ya. Dan dia antara periwayat penting pada zaman tabi'in dan ulama besar juga sehingga ada mazhab Az-Zuhri. Dan dia juga meriwayatkan sebagai hadis ada dalam Bukhari. Ya. Dan kitab-kitab sunnah yang lain. Zuhri ni kira orang yang famous lah. Tapi yang famous. Kana mamadha min ulama'ina yakuluna innal iqtisam bisunnah najatun. Katanya, telah berkatalah orang dulu-dulu di kalangan ulama kita bahawa berpegang dengan sunnah, yakni amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, najatun, adalah satu kejayaan. Nak berjaya tak berjaya, dia kata mu tengok sejauh mana mu ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disunnahkan dan diamalkan oleh bagi dia. Ha, tengok situ. Kalau mu ikut waktu, ia satu kejayaan bagimu. Tapi kalau kamu tak ikut, kalau mu nampak berjaya pun tak berjaya juga kata. Ha? Jadi dia kata kejayaan tu ialah bergantung kepada sejauh mana kita i'tisam ataupun berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah baik, kemudian si pengarang mendefinisikan sunnah, sunnah dari sudut bahasa adalah jalan atau kehidupan sama ada ia bersifat terpuji atau sebaliknya. Adapun dari sudut istilah, sunnah terbahagi kepada dua, itulah di antara ahli hadis dan ahli usul.
Di sisi ahli hadis, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan, persetujuan. Perbuatan disebut fi'li, kata-kata disebut qawli. Pengakuan disebut sebagai takriri. Jadi, apa-apa yang berhubung kait dengan kata-kata Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi, ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Nabi maksudnya apa yang Nabi katalah. Biasa kita tengok teks hadis tu kan, daripada Ibnu Abbas, qala Rasulullah, berkatalah Rasulullah. An Abi Hurairah, qala Rasulullah, daripada Abi Hurairah, berkatalah Rasulullah. Ataupun sami'tu Nabi yaqul, aku dengar Nabi kata. Itu semua adalah sunnah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata. Dipanggil sunnah qauliyah, kata-katalah, sunnah kata-kata. Ada juga qauli, yakni perbuatan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah ni sahabat bagi tahu Nabi buat apa. Ya. Oh, tadi sahabat kata, Nabi kata. Itu dipanggil qauli. Kata-kata. Sunnah kata-kata. Sunnah perbuatan, sahabat bagi tahu apa Nabi buat. Kana Nabi idza tawadda'a istawqafa salasan. Lafaznya biasa macam tu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi idza, kata Aus As-Saqafi dan Sahih Bukhari, kana Nabi idza tawadda'a istawqafa salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berwuduk, dia basuh tangan sebanyak 3 kali. Dia cerita apa Nabi buat. Itu dia panggil fa'li. The doings of the prophet. Tadi the sayings of the prophet. Apa yang Nabi cakap. Ini apa yang Nabi buat. Macam mana kita tahu apa yang Nabi cakap? Sahabat kata, Nabi kata lah. Macam mana kita tahu Nabi buat? Sahabat bagi tahu apa yang Nabi buat. Macam kata Aus tadi, Nabi bila berwuduk, Nabi akan basuh kedua pergelangan tangannya. Kana Nabi idza qama liyatahajjad yashusu fahu bisiwak. Ya. Kata Huzaifah dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bila dia bangun untuk bertahajud, dia menyucikan mulutnya dengan siwak. Kita bangun gosok gigi, sama lah ya. Siwak ni pada perbuatan menyucikan mulut. Apa-apa kita sucikan mulut kita dengan apa-apa alat, ia adalah siwak. Tapi kita tak nafilah. Majoriti para ulama menggalakkan kayu siwak. Dan sebab baik kayu siwak ialah kayu arak. Kerana ia ada kayu yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Huzaifah, Nabi bila bangun malam dia nak tahajud, dia siwak dulu. Ya, siwak dulu. Dan kelebihan orang yang bersiwak, bila dia nak buat satu-satu ibadah, termasuk semayang atau bukan semayang, baca Quran, rasa umpamanya, malaikat akan meletakkan mulutnya dekat mulut kita. Dan setiap apa yang kita baca akan terus jatuh ke dalam perut malaikat. Itu Nabi sebut dalam hadis Ali bin Abi Talib dalam Sunan Al-Baihaqi. Di samping siwak ni, Allah Ta'ala suka. Asiwatku martotun lirab, matharatun lilfam. Siwak-siwak ni membersihkan mulut, meredakan Tuhan. Ya. Itu qauli ya, itu fi'li ya, perbuatan ya, the doings of the prophet. Satu lagi pengakuan lah. Baik, hok-hok kata buat tadi, ada sahabat kata Nabi buat. Macam tadilah ya. Aus kata Nabi basuh tangan, Huzaifah kata Nabi buat begitu, Nabi apa siwak bila tahajud. Ya. Kadang-kadang sahabat buat, dia kata macam inilah Nabi buat. Ada juga macam tu. Ya. Macam Uthman bin Affan, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dia ambil wuduk.
dalam hadis Umran, bila kita belajar bab wudu kan, hadis yang paling top hadis Umran lah. Hadis yang panjang yang mana beliau menyatakan bagaimana Saidina Uthman berwudu. Umran ni dia pembantu lah, macam Nafiq tadi lah, pembantu Ibnu Umar. Umran ni pembantu kepada Uthman bin Affan. Jadi dia nampak Uthman ni ambil wudu satu persatu, satu persatu, satu persatu. Bila Uthman dah ambil wudu, Uthman kata, inilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ra'aitun Nabi tawadda mithla wudu'i hadha. Ya. Inilah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Macam aku wudu. Kan? Ha, itu juga disebut sebagai perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Ali bin Abi Talib dalam Sunan Abi Dawud pun sama juga. Dia ambil wudu, ujung tu dia kata, inilah wudu Rasulullah SAW. Ya? Jadi dia buat dulu. Lepas tu dia kata, Nabi buat macam ni. Ya? Ya? Kemudian pengakuan lah. Pengakuan ni maksudnya, Nabi tak cakap, Nabi tak buat. Tapi jika ia dilakukan oleh sebagai sahabat yang lain, yang lain, Nabi mengakuinya. Sama ada Nabi mengakui dengan kata-katanya atau Nabi diam. Nabi tak kata apa. Itu juga termasuk dalam pengakuan Rasulullah SAW. Ada sahabat buat kan? Nabi kata okey. Dia panggil pengakuan Rasulullah lah. Takrir. Ataupun sahabat buat depan Nabi, Nabi tak tegur. Nabi diamkan aja. Itu juga termasuk dalam pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, Nabi dengan beberapa orang sahabat termasuk Khalid bin Al-Walid. Nabi dihidangkan dengan daging dhab. Nabi tak makan, tapi sahabat lain makan. Nabi tak larang. Tapi Nabi ditanyalah, pasal apa kau tak makan? Hal huwa haram ya Rasulullah? Adakah ia haram? La, Nabi kata tak. Innahu lam yakun bi ardi qaumi falam ajidu a'afuhu. Nabi kata, kat Mekah tak ada benda ni. Jadi aku tak ada selera lah. Ya? Itu termasuk pengakuan Rasulullah. Maksudnya Nabi tengok sahabat buat, Nabi tak tegur lah. Ya? Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sunan Abi Dawud, dia tayamum, dia tak ambil wudu, air dia tapi sejuk, dia pun tayamum. Lepas tayamum dia semayang jadi imam. Ada sahabat ni, dia tahulah Abu Sa'id ni bukan Abu Sa'id lah, Amr bin Al-As. Ya. Jadi sahabat lain tahu dia ni, dia ni apa nama, bukan tak berwuduk, tak mandi wajib. Dia berjunub. Dia tak mandi wajib. Dia tayamum saja. Lepas tu dia jadi imam. Ya. Amr bin Al-As. Jadi ada orang report kat Nabi jelah. Kan? Kata Amru ni semayang, tayamum saja. Tak mandi wajib. Jadi Nabi tanyalah Amru. Pasal apa? Dia pun kata, inni zakartu qawla Allah Azza wa Jal, la taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Dia kata, aku teringat kalam Allah Subhanahu wa Taala, la taqtulu anfusakum inna Allah bikum rahima. Jangan kamu bunuh dirimu. Kerana Allah Ta'ala itu maha merahmati. Dia kata takut nanti kalau aku mandi, mati. Sedangkan Allah Ta'ala tak bagi kita bunuh diri. Nabi diamkan saja. Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tak. Lam yungkir Rasulullah SAW. Nabi tak engkar lah, Nabi diam. Nah, itu termasuk pengakuan. Ya. Baik. Jadi dia kata ahli hadis ada mendefinisikan sunnah. Ahli usul pun ada mendefinisikan sunnah. Sebenarnya definisi itu dia ada banyak beza.
Tapi secara amnya, bila sebut sunnah, ia merangkumi aqwalun nabi wa af'aluhu wa taqariruhu, perbuatan nabi, kata-kata nabi dan pengakuannya, ya. Kebiasaannya dia akan berkisar dalam tiga hal itulah. Biografi ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biografi ini orang Arab panggil tarajum, ya, tarajum. Ulama kita ada buku tarajum. Buku tarajum ni atau juga disebut sebagai buku tabaqat. Dia tulis biodata setiap ulama setiap zaman. Itu buku tarajum, ya. Ha, jadi ini biografi ataupun tarjamatu ataupun tarajum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Sebelum kami membicarakan berkaitan beberapa sunnah Rasulullah harian yang diamalkan oleh baginda, ada baiknya jika kita mengenali sedikit latar belakang junjungan yang mulia ini secara ringkas. Kami menukilkan sebahagian biografi ringkas ini daripada karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi yang bertajuk Mukhtasar Sirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil daripada buku sejarah lah, ya. Pertama, nama dan kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunyah Nabi Abu Qasim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, ya. Banyak betul bin-bin dia, ya. Orang Arab memang dia simpan sanad keturunan. Kita tahu, ya. Kita ingat Muhammad bin Abdullah saja. Itu pun untung ingat, ya. Lepas tu tak ingat lah. Saya pun tak ingat. Tanya hafal ingat lah. Tanya tak hafal tak ingat. Wajib ke tak wajib? Ha. Tak wajib tahu silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajib, ramai berdosa. Ustaz-ustaz berdosa sekali. Ha. Tarikh kelahiran dan kewafatan Rasulullah. Berkenaan hal ini, tahun kelahiran yang disepakati adalah tahun gajah. Dan bulan yang disepakati adalah bulan Rabiul Awal. Namun ahli sejarah telah berselisih pendapat berkenaan tarikh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa pendapat. Sebenarnya dia kata Nabi lahir tahun gajah lah. Ini sepakat, ulama sepakat Nabi lahir tahun gajah. Tapi tak sepakat bulan Nabi lahir. Dia kata bulan yang disepakati adalah bulan Rabiul Awal. Setahu saya bulan pun tak disepakati, tak sepakat. Majoriti lah kata Rabiul Awal, tapi bukan sepakat, ya. Ada ulama kata Nabi lahir bulan Syawal. Ada yang kata Nabi lahir bulan Ramadan. Dan ada lagi pendapat yang kata Nabi lahir pada bulan-bulan yang lain. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, dia hurai benda ni secara spesifik dalam bukunya Lataiful Ma'arif. Saya ingat dia kata disepakati ni merujuk kepada majoriti lah. Majoriti kata Nabi lahir Rabiul Awal. Ya. Ada pendapat yang mengatakan Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun 531 Masihi. Ini pendapat Ibn Ishaq, Az-Zahabi, At-Tabari dan lain-lain. 12 Rabiul Awal. Ya. Dan dikatakan ia pendapat majoriti juga. Yang kedua ialah 9 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 April 571 Masihi, yang juga tahun pertama serangan tentera bergajah, tahun gajah lah. Pendapat ini disokong oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan ahli falak terkenal Mahmud Bashar. Begitu juga yang dinyatakan dalam Nur Al-Yaqin. Dan pendapat ini juga disandarkan kepada Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Mengikut pengkaji sejarah, tarikh Nabi yang paling tepat ialah 9 Rabiul Awal. Pendapat kedua ni lah. Ya. Hok paling dekat dia kaji, dia semak, dia sudut falak dan seumpamanya. Ya. 9 Rabiul Awal, bukan 12. Ada juga pendapat mengatakan Nabi lahir 2 Rabiul Awal. Ini pendapat Al-Waqidi rahimahullahu ta'ala, guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya Allah. Al-Waqidi. Tak silap dia guru Imam Syafi'i lah.
8 Rabiul Awal ini berdasarkan pendapat dalam sifat dalam Safwatus Safwa, buku karangan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, disokong oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam An-Nawawi, Al-Baihaqi dan lain-lain. Ini ulama besar jugalah ya. Ini hanya nukilan yang ada dalam buku-buku sejarah mereka. Pendapat dia lahir bulan sekian, hari bulan sekian ya. Tapi yang betul-betul sejarahnya kita tak tahu bila. Sementara orang Arab memang dia tak jaga tarikh kelahiran. Tarikh lahir bila tu tak penting. Dia penting kurung kelima atas. Baru orang sibuk duk bincang tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi tidak dibincangkan pada zaman terawal. Zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in tak ada dan selepas tu pun tidak ada. Lepas tu kita lihat ulama-ulama terawal sebelum 500 Hijriah tidak ada perbahasan tentang bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya. Tak penting kot. Lepas tu baru ada. Baru timbul pendapat ni sekian, pendapat ni sekian ya. Adapun baginda sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berumur 63 tahun pada waktu duha hari Isnin 12 Rabiul Awal. Hak ni hak tepatlah. Nabi wafat 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Tapi hari Isnin ni memang Nabi lahirlah. Nabi lahir confirm hari Isnin. Tapi tak tahu bila pasal Nabi sebut. Ya. Dalam hadis Ammar bin Yasir dan sunnah Abi Daud, Nabi ditanya, "Kenapa kamu puasa hari Isnin?" Nabi pun kata, aku puasa kerana hari ini aku dilahirkan. Ya. Innahu yaumun wulidtu fihi wa fihi unzila alayya. Aku puasa hari ini sebab hari ini aku dilahirkan dan hari ini diberi wahyu kepadaku. Sejarah Nabi ni hari Isnin dia banyak lah ya. Nabi lahir hari Isnin. Nabi wafat of course lah hari Isnin. Nabi terima wahyu pun hari Isnin. Ya. Okay, banyak juga lah peristiwa yang baik-baik berlaku pada hari Isnin. Sebab Nabi sebut. Tapi hari bulan tu tak tahu bila lah. Isyak ke? Belum lagi kan? Ibu Rasulullah SAW, Aminah binti Wahab, bin sampai habis. Ibu susuan Rasulullah, Suwaibah, yang merupakan hamba perempuan Abu Lahab. Halimah binti Abu Zu'aib, As-Sa'diyah, Halimah Sa'diyah lah. Ha? Orang Arab tuan-tuan, satu adat juga mereka bagi apa anak dia disusukan oleh orang lain. Sekarang ni saya tak pastilah, tapi kalau dulu memang ada ibu-ibu susuan. Sebab itu dia disyariatkan dalam Islam. Yang kan orang Arab memang kebiasaan dia bagi anak dia disusukan oleh orang lain. Dan sebahagian memang dia kerja bagi susu kat orang lah. Melupa. Ha? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ha? Fa'idha ardu'naku fa'atuhunna ujurahunna. Bila mereka dah bagi susu, maka berilah upah kepada mereka. Isi kita kalau dia bagi susu kat anak, dia minta upah dengan kita, kita kena bagi tau. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Abang, saya 2 tahun susu kat anak abang. Mari sini sibuk sebulan. Jenuh tuan-tuan nak cari. Untung muslimat tak ada ramai malam ni. Dia tak tahu. Kalau dia minta upah, wajib kena bagi. Kerana Allah Ta'ala kata, bila mereka telah menyusukan anak-anak kamu, maka berilah upah kepada mereka. Kalau dia pun minta. Kalau dia pun tak minta, tak wajib. Jadi dia diam je lah. Itu kita belajar dalam babur rada'ah. Dalam bab pernikahan, ujung-ujung tu kan, sebelum bab nafkah, dia ada bab rada'ah. Bab susuan. Ya. Dan kita lah mazhab Syafi'i, ibu tak wajib memberi susu kepada anaknya. Kalau dia tak nak bagi susu kat anak kita, tak berdosa dia. Kita kena cari orang lain, bagi susu kat dia. Kalau isteri kita tak nak susu kan. Isteri-isteri Rasulullah. Rasulullah mempunyai 11 orang isteri. Ya. Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab, Juwairiyah, Zainab bintu Jahsh, Zainab bintu Huzaimah. Salah taip tu.
bukan Zainab, Zainab, dua-dua Zainab. Satu Zainab bintu Jahsh, satu Zainab bintu Huzaimah. Juwairiyah, Safiyah, bukan Safiyah, Sofiyah dan Maimunah. Ini isteri Nabi yang Nabi wafat, ada sebelah orang. Ada lagi isteri yang Nabi kahwin, Ibnatul Jaun, tapi Nabi ceraikan. Sebab bila Nabi masuk dekat, dia kata auzubillahi minka, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Dia tak suka Nabi lah. Nabi pun kata ilhaqi bi ahli, baliklah, balik rumah mak kamu. Ya, daripada situ timbul cerai kiasan tu. Balik rumah mak ayahmu. Kena tanya tu, niat suruh balik sungguh ke ataupun suruh balik sahaja. Dia cerai ni, kita cerai, kita kata cerai. Cerai lah ya. Kadang-kadang kita kata, keluar kau daripada rumah ni. Ha, dia pergi report, suami saya dah ceraikan saya. Apa dia cakap? Dia suruh saya keluar rumah lah. Kalau dia akan tanya suami lah. Suruh dia keluar rumah tu, keluar sahaja ke atau niat cerai. Lalu dia niat cerai, jadi cerai. Ha? Keluar rumah ke, balik rumah apa kau ke. Ha? Itu kiasan lah. Ha? Kinayah lah. Ha? Cerai ada dua kan, satu suara, satu kinayah. Anak lelaki Nabi pula ada Al-Qasim. Sebab itu Nabi disebut sebagai Abu Al-Qasim. Sebagian panggil Nabi Abu Ibrahim, tapi tak masyhur lah. Pasal orang Arab, kebiasaannya dia akan dipanggil dengan nama anak lelaki sulungnya. Ya? Tak kisah anak nombor berapa. Dilahir anak pertama, perempuan. Dipanggil nama Abu. Contoh letak anak dia nama Zainab. Abu Zainab dulu. Nombor dua, perempuan lagi. Tak kisahlah, Abu Zainab lagi. Lain nombor tiga, anak lelaki. Hasan. Dia terus panggil Abul Hasan. Dia suka menisbahkan dirinya kepada anak lelaki. Ya? Of course lah, kalau lahir-lahir anak lelaki, itu nama anak lelaki lah. Macam Rasulullah kan. Abu, Abu Qasim. Ha? Qasim bukan anak nombor satu Nabi kan. Bukan anak sulung Nabi lah. Setak pun tak ingat sejarah. Tapi tak kisahlah, anak sulung lelaki, dia panggil kunyah. Abu Qasim. Kadang Nabi sebut Abu Abdullah, kadang Abu Ibrahim, tapi tak masyur lah. Yang masyur Abu Qasim. Perempuan Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalsum. Anak Nabi tuan-tuan, majoriti semua mati ketika hayat Rasulullah SAW. Kalau lelaki, of course lah mati masa Nabi ada lagi. Kecil dah mati kan. Yang perempuan pun mati masa Nabi hidup lah ke? Yang Nabi wafat, yang tak mati Fatimah. Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Sebab tu hadis-hadis tentang pengurusan jenazah wanita ialah daripada kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nak tanya apa-apa? Isyarah. Ada soalan? Ada soalan nak berhenti lah. Isyak apa? Ada nak tanya apa-apa? Siapa abang dia? Abang, abang ipar. Oh, abang ipar. Oh, ada lagi COVID-COVID eh? Zulkifli Ahmad nama dia.
kopi, kopi. Ha? Memang ada kopi. Oh, ada lagi mati kopi lagi. Alamak, cabut. Soalan tak ada ya? Tak ada, next nanti kita masuk tajuk yang baru. Itulah sunnah-sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena buku ni dia lebih kepada seharian bersama Rasulullah. Jadi dia muakkalah. Dia muakkalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharian. Yang rekat saya. Insya-Allah taala. Jadi saya setakat itu dulu untuk hari ini. Saya tutup majlis kita dengan kafarah dan surah Al-Asr. Dan lagi satu, selepas isyak nanti kita diminta untuk sembahyang jenazah ghaib. Eh? Ada Abang Ipa Ustaz Salman. Ustaz Salman. Haji Salman. Haji Salman kita dululah. Abang Ipa dia meninggal. Dia COVID. Jadi dia minta kita buat sembahyang jenazah.